Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li isabatis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ma qaddu pun nafsu situ dah ma ko iyo atah rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, atraf bagi tubuh. Apa makna atraf? Tafsir yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Ini nampak payah sikit ni ngajian kita hari ni. Nah, ia baru ni tu dia ada bahasnya apa ya? Ia ada bahasnya, ia panggil awarid. Awarid yang ni perkara-perkara yang pesing kedatangnya, yang menghalakan kita tu daripada buat amal ibadat dengan jalan sepenuh. Ya bila lah apa ni? Nah, ya ada perkara. Ia ada makhluk, dia ada dunia, ia ada syaitan, ia ada nafsu, atau pak kara tu. Jadi bila ada pak kara ni kita nak buat ibadat dengan jalan licin itu tak nak boleh mana. Kerana apa? Kerana demon ni lah sebagai penyekat, sebagai penghalang kita daripada kita melaksanakan amal ibadat tu dengan sepenuh. Maka Imam Ghazali ni ia akan bahas satu per satu jalan-jalan untuk kita nak mengatasi 2, 3, 4 perkara sana. Nah, nak mengatasi dunia kena buat reno, nak mengatasi nafsu kena buat reno, nak mengatasi makhluk nak buat lagu mana, nak mengatasi syaitan nak buat lagu mana. Tujuan kita nak mengatasi dia tu apa? Nak jadi boleh licin dalam amal ibadat kita. Tengok orang dok mikir dah. Kita tak ada mikir mana benda tu. Tak ada mikir langsung lah. Boleh kata gitu lah. Cuma ada juga jangan sekali-sekali kita dok mengepek kata, "Eh, bapa aku nah. Belum pada semaya tak ada ingat berapa. Gana dalam semaya ni dia ingat karuk kita lalu." Dia fikir tengah dah tu. Kita fikirlah tu kerana kita tak tahu hukum asal yang atas nama. Dah gitu.
ni hasil daripada kita mengaji, kita nampak oh ibu ya dokdo weh. Pasal tu jadi lagu tu tu. Ha tak apalah. Tu lakah pertama, patu lakah yang kedua, cara mana kita nak pisah mati ibu dia tu eh? Cara mana kita nak pisah kara tu nak kara tu ibu dia tu? Ha tu kau kira gitulah. Nah, pendeknya kena duk mikir 24 jam. Nak duk dia tak leh. Nah, apatah lagi dunia-dunia ni, orang panggil daru mihnatin wabtilain. Tepat Tuhan nak teh hamba dia, tepat Tuhan nak cuba hamba dia. Lagi sangat susah kita duduk di tempat lah tu. Okey. Ha, baik. Ha, cuba kita tengok di kitab Waswas Sepopaya. Maka ada pun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya, tubuh bagi seorang hamba. Jadi nafsu kita ni rupa dianya sama sepotong dengan tubuh kita. Kita berhenti hanya kejap. Sebenarnya kau nak wayak humi sikit. Maka ada pun nafsu ni, hak ni hak Syekh Daud takrewi kita. Bukan hak Imam Ghazali tak. Dalam hak terjemah Imam Ghazali, hak dapen. Dan ada pun nafsu itu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Hak tu hak terjemah Minhajul Abidin, hak Syekh Daud kita terjemah. Ada pun hak kata maka ada pun nafsu, itu ia panggil takrir daripada Syekh Daud kita rahimahullahu ta'ala. Kerana bau ni, ia bila salah satu daripada awari itu nafsu. Agak nak wayak lah, nafsu-nafsu itu mengapa. Hak ni hak Syekh Daud nak wayak. Tak ada sabit dengan terjemah Minhajul Abidin tak ni. Sebab tu kalau kita pergi tengok dalam kitab Minhaj tak ada ni yang ni. Hak ni tak ada. Ia mari adanya hak bawah tu. Dan ada pun nafsu itu. Ha tu hak tu dah ada. Nah. Ya. Ha hak ni hak pala Syekh dah. Hak pala cerita Syekh dah buat untuk nak takrirkan apakah nafsu. Hak yang dikandak ke dengan nafsu tu mengapa tuai dia. Haa, tu kenal tu. Dia kata, maka ada pun nafsu. Ya nafsu ni kalau tulis lagu ni, ya kau lagi keliru. Nah, tu kerana lafah hak tulis nung fosi. Dalam istilah penggunaan ulamanya pakai banyak makna. Ada nafsu makna akal. Ada nafsu makna ruh. Ada nafsu makna darah. Ada nafsu makna seksa. Ada tak? Wa yuhazzirukumullahu nafsa. Tu nafsu tu makna seksa. Tu banyak makna. Lepas tu kita nak pakar tiap-tiap salah satu daripada makna ia nak pergi ke mana. Waktu ia kata kita kena tengok pada kerenah ia duk cara nak tepuk. Jadi betul lafaz tu pun berkeliru banyak perkara dah. Nah, ada nafsu makna darah. Seperti kita mengaji dalam fiqh. Mala nafsalahu sa'ilatun. Setengah daripada bangkai hak yang dimaafkan dia tu apa? Menate hak yang tidak ada darah yang mengalir. Ha, nafsa situ makna darah. Nah, nafsu situ makna darah tu. Bagai yang dimenate hak ada darah tapi darah dia tu tak mengalir. Maka menate tu bila dia jadi bangkai dimaafkan. Ha tu di situ makna darah. Nah, dan dia ada nafsu pula makna seksa. Supaya ayat sana wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan menakuti akan kamu oleh Allah akan seksanya. Ah nafsu itu makna seksa pula dah. Nah, dan dia ada nafsu makna ruh. Banyak lafaz tu guna banyak makna.
Lepas tu kita nak pakai tiap-tiap satu daripada tu nak pakai gi pada makna po. Hak ni dia kata ditengokkan kepada kerana dia. Dia duk kecek benda po situ. Ha tu. Tak pakai tu. Ha lepas tu itu di segi baca nafsu. Di segi tulis saya pula kalau nafsu hak nak bahas sini ni ia kena tulis wi ada wa. Tapi tak apalah kita tak usah kritik hak tu. Maka ada pun nafsu ha tulis dengan ada wa. Nah. Ha tu dia. Maka ia nafsu ni atas rupa bagi tubuhnya, tubuh bagi seorang. Potongnya nafsu ni supaya dengan tubuh tu ada tinggi tunya, besar tunya, supaya dengan tubuh tu ada. Ha tu nafsu. Nah. Dan di dalam sekalian atrafnya, atraf bagi tubuh. Ini atas pada kata atas rupa tubuhnya. Maka ada pun nafsu, maka ia di dalam sekalian atrafnya, atraf bagi tubuh. Apa makna atraf? Ya'ni tepi tubuhnya dan anggotanya. Ha tu tafsir atraf. Ha tu panggil nafsu. Nah, artinya nak ayat tergana. Nafsu-nafsu seorang tu. Ia berserah, ia berjeliru duduk di tubuh dia tu. Supalah dengan air hak yang berjeliru dan serah di dalam kayu yang basah. Betul. Nah. Dan dalam setengah-setengah ibarat ulama, ia kata serupa dengan kita cucuh pelita di dalam satu bilik, lepas tu cahaya pelita tu ia berjelera serang di dalam bilik tu, jadi cerah habis tu bilik. Ia berserah sepatu. Nah. Kalau itu faham daripada dia ta'rif itu, jadi nafsu dengan roh hak tulung. Sebab itulah dia kata dapen dan terkadang dinamakan dia pada istilah ruhullah. Artinya nafsu ruh hatullah. Nampak tak dah? Ha, kita baca dulu. Nampak belik tu kat belakang tu. Kemudian supos itu. Kemudian bagi tubuhnya itu hati. Kemudian bagi tubuhnya, tubuh bagi seorang hamba tu ada hati dalam tubuh kita. Nah, tu dia. Jadi hak Nabi sebut ala inna fil jasadi mudghatun. Nah, Nabi kata jaga-jaga weh, ada dalam tubuh tu seketul daging. Sekiranya kalau seketul daging tu rusak, maka rusaklah segala anggotanya. Kalaulah seketul daging tu baik, maka baiklah segala anggotanya. Seketul daging dia panggil apa? Ala wahiyal qalbu. Nabi kata itulah hak dia panggil hati. Maka hati itu terjamah daripada perkataan al-qalbu. Pasal apa boleh nama al-qalbu? Dalam kitab ni juga Imam Ghazali kata wa innama summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dan sesungguh jadi nama ke benda tu qalbu pasal apa? Kerana litaqallubihi, kerana bertukar hati. Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali begini, keadaan dia tetap. Maka qalbu tu makna tukar. Sekali tukar lagu tu, sekali tukar lagu ni. Lalu itulah muka tu dia panggil qalbu. Kerana apa? Kedudukan dia tetap. Tu hati. Dan nafsu pula hati. Apa makna? Dan ada bagi nafsu tu pula ada hati juga cara dia.
di dalam tubuh kita Malaysia ni ada hati, maka di nafsu kita tu juga ada hati. Ha, tu. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya, tubuh bagi Malaysia. Nah, gak hati kita tu dak ada. Ia panggil apa kali itu, panggil jantung dah. Tak gitu. Ha, hak tu dak ada. Dok stoko situ lah. Fah tu ia kata, Syedau kata, hati bagi nafsu pula dak ada juga. Duduk di mana hati dia tu? Di dalam hati, berdiri di dalam hati tubuhnya, berdiri di mana ada. Hati bagi nafsu duduk di mana weh? Duduk di dalam hati bagi tubuh. Belah tengok ah. Belah tengok ada tak? Cari korek tengok. Oh, dia jawab kata, bermula hati bagi nafsu itu lain daripada hati tubuh. Kali itu, kali kita belah tengok, tak nak temu mana benda lain-lain. Lain betul mana? Ha, tanda situ sikit. Apa sahaja ni dia kata, bermula hati nafsu itu hak duduk di dalam hati bagi tubuh tak? Hati nafsu tu lain daripada hati tubuhnya, bukan benda tu ledak, benda lain-lain. Pasal apa boleh kata benda lain-lain? Tanda situ, kerana hati bagi nafsu itu waktu, kerana hati bagi nafsu itu satu karo yen bangsa dirti ke dia. Ia panggil amrun maknawiyun. Satu karo yen bahasa maknawi, satu karo hok yen bahasa dirti ke tuana maknawi. Dan hati bagi tubuh itu, kau kata satu perkara tu takut belakang. Kerana hati bagi nafsu itu perkerjaan yang bahasa maknawi, perkerjaan yang bahasa maknawi. Dan hati bagi tubuh itu, dan hati bagi tubuh itu suatu yang dibangsakan kepada jisim. Ha, tu kata lain. Tu kata dua-dua tu tu lain lah. Nah, pasal apa boleh kata lain? Dia kata, kerana hati bagi tubuh itu ia panggil syai'un jusmaniyun. Suatu yang dibasakan kepada jisim, yang ini suatu yang berjisim. Suatu hak yang tubik mari dalam bentukkan zat. Zat jisim jirin, orang tulah je tu. Hati dia panggil hati bagi bagi tubuh. Nah, kerana apa? Kerana dia tu nama bagi seketul daging hak Nabi sebut dalam hadis tu. Ala wahiyal qalb, wahiyal qalbu tu. Waktu tu ia panggil hati bagi tubuh. Nah, maka Syekh Daud kata, di dalam hati bagi tubuh itulah hati bagi nafsu duduk situ. Pah kalau kita belah tengok temu ke tak benda tu? Oh, ia jawab kata tak temu. Pasal apa? Kerana hati bagi nafsu tu amrul maknawiyun. Satu kerja yang bahasa ma'ani. Bukan bahasa kita boleh tengok, boleh jamah tak. Benda tu ada lah, tapi ada dengan secara reti. Ada kata lain. Deh. Lepas tu, hak kata hati bagi nafsu tu, hak kata hati bagi nafsu tu, di situlah Allah Ta'ala sifat dan Allah Ta'ala taruh di situ benda-benda hak penting. Deh, daripada segala ma'arif, daripada segala asrar, atau gedang hak tepak sipir dianya di dalam hati bagi nafsu. Itu tak payah nak ayat. Tahu dan no, kata gitu.
kami dok reka ambil sendiri kalau ke mana seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama, kata Syekh Daud. Ya, kami dah terkira lagu tu tu bukan kami kata ni secara rabuk baik ke tengah jalan gitu. Dah ada tempat kami ambil mana para-para ulama hak bijak-bijak tu dah faham dah ni dengan secara panjang lebarnya. Maka Syekh Daud kata kami ambil sikit supaya nak bubuh sini duit kita tu mula-mula tergambar benda tu. Lepas tu kita nak tahu dengan secara panjang lebar kok. Ha. Kena pergi mengarung tempat hidup bahaya sungguh. Tu kata, seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Ini gapo ni? Tengok ada Syekh Daud ni. Ke alimai setara syak. Alim setara dia tu dah. Dia selalu guna sirah Tabari. Ni kalau orang mengaji dalam ilmu ma'ani seperti ni, kecek lagu ni ni, ia panggil Ming Siyari Tabari. Setengah daripada sirah Tabari. Tabari ni ke apa? Lari kaki. Lari kaki. lari kaki kok mana? Lari kaki gini ya. Takut-takut kita orang belakang ni kata, hey, demo ni, awak ni, tuan guru ni, duk surah lagu ni, ni duk baik di mana? Tak kena surah lagu ni ni. Haa, tu kan. Walik nak jadi lagu tu orang kita lah ni. Tak kena ni surah lagu ni ni. Surah lagu ni, ni duk kira ngakar gitu kan. Tak lagi, tak kena ni. Tak ada benda ni duk bahas dalam Quran, dalam hadis, tak ada ni. Haa, tu. Tu rupa orang nak kritik. Lalu itulah Syekh Daud kata, ya, kami suruh lagu ni seperti mana para-para ulama dulu pada kami ni biasa suruh dah. Maknanya kalau mu nak kritik, mu jangan kritik aku. Mungkin kritik di humi tu. Sebab apa? Aku pun ambil hak demo juga. Aku ambil hak demo juga. Ah tu. Neh. Faham tak? Hati yang wari seperti itu. Mana kalau mu tu nak kritik aku, mu nak tag aku, mu nak iktiraf aku, tak kena. Pasal apa tak kena? Kerana aku pun ambil daripada surah bagi para ulama-ulama hak yang dulu padaku. Maka ulama buat kaedah. Fala lauma ala tabi'i bal ala matbu'i. Nah, maka tak boleh kita nak celah kritik di atas orang hak juru turut. Ya turut demo juga ni. Ya pergi surah lagu ni ya turut demo. Maka kita nak pergi kritik dah dia, hak tu tak kena cara. Ya kenapa lagi kalau kita nak kritik kena pergi kritik lek pala pada dia lagi. Ha tu. Ini dia panggil setengah daripada siri tabari orang mengaji dalam ilmu alam. Faham tak? Ha tu takut kita tak faham kata apa tujuan dia wari seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Ada arti besar tu di sebalik yang kecil lagu tu tu. Faham tak? Oleh kerana benda ni dia panggil benda wari ke. Hidup tafsir kata dalam hati, dalam tubuh manusia ni ada hati. Tak apa hati kita bisa dengar. Dalam hati manusia tu pula ada hati bagi nafsu. Ha tu. Sebutlah hadis manalah tu. Ha mai dah lah. Sebutlah ayat manalah tu. Lagi kot tu kita tu dah. Ha, lalu tu Syekh Daud kata, benda ni mutasah kritik, mutasah kerabat aku sangat lah. Aku pun surah lagu ni seperti yang tu yang sudah tersebut pada kalam ulama. Ulama dulu dah bahas dah. Lepas tu kalau mu nak tahu kok mana kak, selekai pergi sana lah. Aku ni sebagai buka pintu gitu je. Mu nak tahu dengan secara panjang lebar, pergi buka di dalam kitab-kitab ulama hadap mengaruh panjang. Tadi ya. Ambo buka tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali. Nah.
Bukan kita hak pesen bo kurang cerah ni kalau nak kritik benda ni. Imam Ghazali katakan, dan sungguhnya telah jahilah dalam ini perbahasa oleh segala hak yang jatah-jatah daripada ulama. Tu Imam Ghazali kecik lagu tu tu. Dia panggil fuhulul ulama. Fuhulul ulama ni hak segala hak jatah-jatah daripada ulama. Bukan ulama hak pasal petina, hak pasal poneh, hak tu kau tak erti lagi dia kata. Hak jatah khalih daripada ulama tu banyak lagi. Imam Ghazali kata tak erti perbahasa benda ni. Ha, inilah saya dah ori ni buku tu tujuan tu dah tu. Takut dia mengkritik dia. Nah, maka kita mengaji dalam kaedah fala lauma alat tabi'i bal alal matbu'. Di atas orang hak jua turuk, kita jadi murih dia. Dia turuk dia tu. Kalau kita duk kuasa gata nak murih sangat, kita pergi murih di atas orang hak dia turuk. Pergi waktu tu. Nampak dia? Ini kalau kita reti-reti lah, tak reti pun. Serah situ. Sahabat Imam Ghazali sendiri, dia cakap dalam kitab Ihya Uluwiddin. Waqad jahila fi hazal bahsi aksaru kuhulil ulama. Imam Ghazali kata. Dan sungguhnya telah jahilah pada ini bicara oleh segala hak yang jatah-jatah daripada ulama. Bahas tak lepas dia panggil. Kalau tak ada pelik lah kita mengaji kita lagu tu lah. Ada hak tepat payah, kita pergi secara payah. Ada hak tepat mudah, kita pergi secara mudah. Tengok lagi. Kata dia, dan lain daripada hati tubuh seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Lagi pula hati bagi nafsu saat ini. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil khobarun ba'da khobarin. Itu nahung pun tak boleh tinggal juga. Lama selera ibarat orang. Lagi pula nafsu apa ni? Hati bagi nafsu tu khobar dia. Mutat khobar pertama. Lain daripada hati bagi tubuh. Nah, pasal apa lain? Kerana hati bagi nafsu ia panggil amrun maknawiyun. Hati bagi tubuh syai'un jismaniyun. Itu lain. Lagi pula benda tu tu ia panggil khobar yang kedua. Tetap dengan hati bagi tubuh. Duduk dalam hati tubuh. Itu dia. Duduk dalam hati bagi tubuh tu kali kita belah tengok temu ke? Tak temu juga. Tu. Buat gini sikit lagi. Tetap dengan hati bagi tubuh, yakni atau sih, yakni berkelazime iyo, yakni berkelaziman iyo. Dan berjeliru di dalamnya, di dalam hati bagi tubuh tu. Dan mereka iyo, mereka mana bersakup. Duduk situ. Duduk situ tu, ia tupai duduk situ tu dengan secara mereka pergi mari. Dengan secara berkelazimai pergi mari. Pak, dia tu mengapa? Tepat yang nak ladung pos situ. Dan ialah tepat ma'ani yang batinah. Itu dia. Dan ialah mengapa? Yang ni hati bagi nafsu tu. Tepat ma'ani yang batinah. Tepat daripada segala ma'ani-ma'ani yang pesi batik. Gapa dia ma'ani yang batinah? Tanda situ. Daripada. Daripada. Ma'arif. Wa'arak. Daripada. Daripada ma'arif. Dan asror.
daripada segala makrifah-makrifah, daripada segala pengenalan-pengenalan dan asrar dan segala perkara-perkara rahsia Tuhan sifat tak situ. Tak di mana? Tak di dalam hati bagi nafsu sana. Tu. Nah. Supaya kita kata, kita kenal Tuhan. Kita putuh pegai putuh kata Tuhan kita ni ada. Kita pegai putuh kata Tuhan kita tu ada ya tak temu dengan hilang. Kita dok pegai putuh kata Tuhan kita ni ada dia tu bukan mari daripada tak ada. Kita dok pegai putuh di hati kata, Tuhan kita ni ada tak serupa dengan makhluk. Kita dok keceknya, kita kena pegai lagu tu tu pegai putuh di hati. Dah gitu. Hati di situ tu bukan murak dengan hati makna hak yang pertama tadi dah. Murak dengan hati di situ ialah hati bagi nafsu tadi. Sebab apa? Kerana di situlah tempat Tuhan sifat benda-benda tu di hamba dia. Dan dinamakan yang demikian itu, demikian hati bagi nafsu tu, naswan dia panggilan itu. Ada satu nama lagi weh. Dia panggil naswan. Hak ni tak biasa dengar berlaku ni. Kalau kita nak wayak dengan secara mudah nampak gapo benda tu eh. Hati bagi nafsu tu gapo? Maka adolah iyo bahawa ya oi. Maka adolah iyo dome tu nak rojak pada naswan pun tak apa, ataupun nak rojak pada hati bagi nafsu pun tak apa. Nah, tapi kita mengaji dalam kaedah audud dhamir ila aqrabil mazkuri aula. Kita rojak dome pada hadir dekat ya dah tu comel. Dah gitu. Jadi dia kata maka dina maka adalah ia ian naswan ian ialah hati bagi nafsu tu nur ian berdiri di dalam hati manusia. Tu boleh ayatnya tu ya. Satu nur ian Allah ian Allah Taala taruh dalam hati kita. Lepas tu kalau kita belah tengok, nak temu tak benda tu eh? Nak temu kok mana tadi dia kata, nafsu, hati bagi nafsu, amrun maknawiyun. Tak temu kalau kita pergi cari pun. Tapi benda tu ada lah. Nah, tu kata, maka adalah ia nur yang berdiri. Berdiri sini mana ada lah. Di dalam ya istilahnya panggil berdiri supaya berdiri oleh hijau di dalam kayu kia musifat bizat. Nah, jadi berdirilah oleh sifat dizat, yakni ada sifat tu tu dizat. Dia panggil satu istilah ya. Bukan berdiri gula wei duduk dak ni. Bukan tu dia waktu mula duduk menyatak lepas tu bangun berdiri, bukan mana gitu. Berdiri sini mana ada. Nah. Yang nur mana? Yang berdiri di dalam hati manusia. Habis. Kata Syekh Daud lagi, deng terkadang dinamu akan dio akan hati bagi nafsu tu pula. Deng terkadang dinamu akan dio akan naswan. Itu tak apa. Dinamakan pada istilah. Yani pada panggilan bagi kata sepakat bagi satu kaum, ia panggil ada juga dia memanggil lagu ni wei. Ia panggil ruh pula. Tu dia. Satu nampak korekat sikit. Neh. Tu dia. Jadi nafsu dengan ruh. Supo bajak ngapa ke? Tak itu dia meh. Atas istilah ni. Nafsu dengan ruh, supaya selah dengan wakah.
Nafsu dengan roh ni super gelap dengan terenai. Artinya orang tolong. Ah, tu dia. Lepas tu bila orang tolong, Allah. Kita hidup kacau nak korek tahu hakikat benda tu, tu dek. Eh, nampak tak apa juga pun. Wa yas'alunaka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi. Dia jaga dia ayat tu. Eh Muhammad, satu ketika ada puak-puak kurih nak pergi tanya mu. Tanya apa? Anir ruh ay an haqiqatir ruh. Daripada hakikat ruh ni lagu mana? Ingat deh. Tuhan kata, ada satu masa puak-puak kafir kurih nak pergi tanya mu. Ah, Nabi pun serabut. Bila orang bertanya benda ni pun nak jawablah no. Hei gini tu saya kata tak ada belak ni. Kulir ruhu min amri rabbi. Muayak dia. Bersabit dengan buku ruh aku nak jawab tak leh kerana itu adalah maklumat hak Tuhan kuasa ya tahu. Muayak itu dia. Ha senang jawab gitu kan. Bila yang mari tanya, "Hei Muhammad, hakikat bagi ruh tu lah mana?" Nabi jawab, "Ataku ni ada Tuhan." Mugi tanya tuai yo, ha saya tanya aku. Allah mudah menjawab dia. Ha ni awak ya Nabi ni cerdik oi. Nah. Ha tu cerdik. Musa tanya aku, kita tanya tuai yo. Oh, gitu. Ha. Ha tu Nabi. Ha, setika Nabi Musa beradak dengan Firaun. Nabi Musa doa ya tak aku ni seorang rasul gitu gini gitu gini. Fir'aun tanya dia. Ya Musa, fama balul qurunil ula? Patu orang hak mati dah dulu padaku. Orang hak mati dah dulu padamu. Lah mana ceritanya? Nah, mu nak katakan dia motu. Sedangkan dia motu tu yang mati duk berpegang dengan aku tu he. Bukan hak mu duk dakwa tu tu he dah. Lah ni mungkin kerak kata Tuhan mu ni Tuhan yang mengada ke segala makhluk termasuk mu sendiri. Aku nak tanya mu, apa orang dulu-dulu hak mati dah nak kalah dah. Nabi Musa jawab kan ai. Qala ilmuha inda rabbi. Allah mudah jawab dia. Nabi Musa kata, "Eh, kalau mu tanya lagu tu, aku pun tak pandai nak jawab juga." Patu nak jawab lah no. Ilmuha inda rabbi. Pengetahuan bagi orang hak dulu padaku ni Tuhan akulah hak punya tahu. Kalau Nabi Musa ke jawab kata, "Puak hak dulu pas nak aku habis." Ha tu ke. Nyata apa dia tak bangun jawablah tu. Dah gitu. Ha ni nawaya tak orang jadi rasul ni ya deh putar belik orang untuk nak perubah ya ya deh. Ha tu kita duk mengaji kata rasul tu fatanah fatanah tu. Nampak? Ha pas tu benda ni. Kalau kita tu kaca duk kata nak tahu balah mano balah mano balah mano. Ya panggil tak ada andak tak apa juruh deh. Dalam mata Zubak Syekh Ibn Rislan kata waruhuma akbar anhul mujtabah fanumsikul maqala anhu adaba. Eh roh-roh ni Nabi tak biasa wayak apa kita we. Tu hak yang kata dan terkadang dinamakan pula pada istilah tu roh. Roh tu Ibn Ruslan kata ma akhbara anhul mujtama. Tiada makhabar akan dia oleh seorang nabi yang dipilihkan. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tak ada wayak. Hakikat ruh tu lagu mana begitu begini tak ada. Oleh kerana tu yang kata fanum sikul maqala anhu. Kita tak sabahlah. Kita tak sabar. Apa tu? Adaban kerana nombor anda serta Nabi. Setara dia lagi orang tak boleh tahu. Gak kita ni duk kata nak tahu tu bukan-bukan dalam. Bukan-bukan dalam. Setara dia tu orang tak boleh tahu. Setara dia tu Tuhan tak boleh tahu. Gak kita hak duk di hujung ni. Hak kelah genohkan. Kelah kita ni bawa laku je eh. Duk gata nak tahu benda tu. Ia panggil kita ni terbulah. Tak ada adab sikit habuk dengan Nabi. Ha, tengok.
Itu Syekh Ibn Ruslah kata di dalam kitab dia Mata Zubah. Waruhu amma waruhu ma akbara anhu al-mujtaba fanumsikul maqala anhu adama. Nah, tu. Tapi kalau kita tengok ia dok bahah dalam Mata Jawharatut Tauhid. Dalam pendapat bagi Imam Malik. Nah, dalam pendapat bagi Imam Malik serupa dengan hak Syekh Daud kata ni. Nah, mana dia kata saat ni? Oh. Maka adupun nafsu itu, maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya. Ha ni, hak Syekh Daud ayat ni serupa dengan hak Imam Malik surah. Nah. Dalam mata jahrah wala nakhud fi ruhi isma warada nasun anis syari ilakin wujida. Ia kata kita tak sah mengarulah dalam nak membahakan, dalam nak membahakan hakikat bagi ruh kita tak sah bercara. Sebab apa? Izma warada nasun anis syari'i, kerana tak ada nas daripada syarat, daripada syarat yang menentukan begitu, begini, begitu, begini, tak ada. Maka benda lagu tu tu, ia kata, kita tak usah mengaruh lah. Kita senyap, kita senyap. Lebih comel dan lebih kena pada tempat. Lepas tu, tuai mata jarah kata. Nah, apa dah? Wala nakhud fi ruhi izma warada nasun anis syari'i lakin wujida. Hati kecil sikit lele baket. Dan tetapi didapati di dalam pandangan bagi Imam Malik. Lakin wujida li malikin hi suratun kal jasadi. Hati Imam Malik. Ruh-ruh ni lagu mana weh? Hiya suratun kal jasadi, dia ni satu bentuk ke rupa yang sama dengan tubuh, yang sama dengan jasad dia. Ah, tu dia. Lepas tu dia ni pula ruh dia satu zat. Satu zat yang bentuk ke dianya sama dengan zat yang dia pakai. Dalilan orang kata dia tu satu zat. Ha, tak ada baju jawab. Kita duduk mengaji usul. Dalilan orang kata roh ni satu zat. Ia duduk berkampuh di kita. Ha, baju jawab. Eh? Oh. Eh, pandai jawab. Kena tak putih lalu. Dalil kata dia tu satu zat. Bukan dia sifat dah. Bila kita matinya cabut lagi perang. Tu dalil kata zat. Kalau sifat nak becek tak leh pada zat. Bolehkah kita becek hijau tak suku, daun kita tak suku, tak leh. Nak asing tak leh. Sifat ni nak buang tak leh pada zat. Ha, kalau itu ruh. Ruh ni bukan dia sifat, hanya zat. Bah tu hak Syekh Daud kata tak ni. Nafsu tu juga terkadang dikatakan ruh pada satu istilah. Arti ruh dengan nafsu hak tu lah. Itu maknanya katanya ini terkadang. Hak tu lah lah. Maka bila hak tu lah, kita kerti dah lah. Nafsu ataupun roh orang tu lah. Nah, bila orang tu lah, mengikut Imam Malik ta'rihnya, hiya suratun kal jasadi. Ruh kita ni, hiya suratun kal jasadi, dia ni adalah rupa, bentuk karya, supa dengan jasad, kita duduk tengok hari ni. Apa tu? Lepas tu ia berserok dalam tubuh jasad kita ni seperti mana berserok oleh air di dalam kayu ia basah. Lihatnya tu ya. Tu kalau kita nak mengagum. Tapi molek tak sah lah. Kalau nak beradab berserta dengan Nabi tak sah, tak sah. Panum sikul makola anhu adabah. Ia kata. Tak sah. Eh, duk kata nak tahu juga wasosok. Oh, kalau tak tahu Imam Malik tak boleh. Wayak bakar-bakar hiya suratun kal jasadi.
Nah, dia ni dia telah rupa dia nya kal jasadi supong jasad. Ha, betul hak syahadat kata sana. Maka ia atas rupa bagi tubuhnya dan di dalam sekalian atraf, yakni segala tepi, yakni tepi-tepi bagi tubuhnya dan anggotanya. No. Ya kita arif lagu tu tu ia panggil bermutawakkah dengan apa hak yang ditakrir oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Nah. Ah tu dia. Pas tu kalulah kita kata nafsu dan roh tu hatullah, kita kerti lalu dah. Nafsu satu zat. Roh ialah zat, bukan sifat dah. Nah gitu. Dalil dana kata zat, dalil dana kata dia tu bukan sifat. Dengan dalil bila tu bila cabut benda tu, bila cabut roh tu dah. Tuai tak ada, tuai mati. Cabut boleh, pisah boleh, becek boleh. Ha tu dalil kata dia tu zat bukan sifat dah. Ha boleh wayak sekolah tu ya. Apa dia? Ha ni. Eh. Ya. Dak roh dengan roh podi hak zahir dengan roh tu sama, sama. Sama. Nah, cuma hak nu ya panggil jir latifah. Jirmul latifun. Ada pun hak ni ya panggil jirim kasih, ya panggil lah tu. Beza situ. Ya. Eh? Ah, molek huduh podi. Molek huduh podi dak mari dan. Ah, ya nak foto. Molek huduh podi mari di mana? Sana je dak ayah dah. Mari di hati hak tu. Kerana hati hak tulah tempat Tuhan sifat benda-benda hak berguna, hak boleh steril podi. Dia sifat situ, dia sifat situ. Dia. Eh, ya benda ni jangan hidup kecek banyak lah benda hak tak ada, orang tak ada nak suruh tahu mana eh. Cuma nak royak hak ulama duk kecek secara luah-luah eh. Dah gitu? Haa gitu. Habis tapi syahadat pun tak ada roh dah. Moga ia ada secara nafsu tak ni. Tak nak tahu lah berapa nafsu ni. Nah. Itu hak kita kerti dalam kitab Minhajul Abidin ni boleh ayatnya tu je. Nak tanya sikit seramah-ramah ni dah. Nafsu-nafsu ni bahasa panggil lelorak kedai kopi tu gapo weh. Susah juga nak jawab tu. Nah. Cuma kita biasa dengar eh. Demo ni kecek lah tutup nafsu tu ha. Kita biasa dengar perkataan itu tu selalu diguna. Tapi tuan reti ke tak? Ma huwa hakikatuhu wa mahiyatuhu. Kalau orang tanya apakah hakikat dia? Mahiyah dia tu mengapa? Susah juga nak jawab tu dah. Lepas tu satu lorak lagi. Oh, demo tu kira cara dengan ia payah su. Sebab ia turut nak su. Ha, betul. Betul for ia tukar pula dah. Jadi ay, turut nak su. Tak kata kita. Demo tu kira cara dengan ia payah su. Sebab apa? Ia ambil nak su tak dapat. Kita nak kira kot jalan tu. Ia ambil nak su tak dapat. Nyebuh nak su pula dah. Tukar for tu jadi ay, nafsu, nafsu. Nah, nak tanya kata mengapa eh? Nafsu tu bahasa Arab. Nafsu tu pun bahasa Arab. Hak Melayu, hak Melayu ke apa hak Melayu? Eh? Tu hati. Tak kena juga takrif tak jamek tu asal tu. Eh? Berasa. Turut perasa eh. Tak berasa tu. Ya ronik kita guna nafsu pun baik, nafsu pun baik. Kita banyak guna lagi kot tapai hak jahat. Hak tak kalau rasa tu ya makan dua tapai. Dah kata? Ah, susah nak tak. Ingin seperti juga. Ingin rasa ingin nak makan nasi, ingin nak minum teh. Ha tu. Nafsu tu berapa? Ha. Masa Melayu pun susah dah nak jawab. Kita berkecek reti dah lah. Eh, dia berkecek kedai kopi. Duk buah, duk buah. Demo tu payah. Kira cara dengan dia. Dia tu nafsu.
turut nafsu, tak sok cerita sok muak. Ha, tengok-tengok panah tu kecek tu. Hak nu pula, hei aku dah kali ke bercakap dengan dia tu. Ya mek nafsu tak dapat. Tak nafsu pula dah. Nafsu, nafsu. Tak, nak tanya mu kata tua ayah tu enggak. Oh. Nafsu, nafsu tu dia panggil iseng musamma ayah tu enggak. Eh? Diri tu keliru pula dah. Daripada tubuh ada cokong tu. Ha, baju jawab serama-rama ni nak tanya. Nafsu tu mengapa? Nafsu tu mengapa? Terimewe kata nafsu-nafsu ni kemahuan. Dah. Ambo buka tengok dalam komoh Melayu. Ini nak wayak dia. Ambo buka tengok dalam komoh Melayu. Dia tulisnya nafsu. Nah, kalau nafsu hak sepocah dak tulis ni, nafsu makna nyawa. Nyawa, bernafas atau nafsu makna menyawa apa-apa tu baik dah. Nah, adapun nafsu hak ia dak bahas saat ni tu, ia tulisnya dalam komah Melayu. Ia pun ia tulis nun fa sin waw. Ia tulislah tu. Nafsu. Ya tulis kelimah nafsu lagu tu, ya kita tafsirnya ke apa? Ya kata, iaitu kemahuan. Ini hak-hak tu email waktu tu baik sana. Iaitu kemahuan untuk memuaskan lapar atau dahgo atau persetubuhan dan barang sebagainya. Tu, tu ya takrif nafsu. Pada tu. Ini buka tengok dalam komoh Melayu. Nafsu-nafsu tu ke apa? Dia kata. Tapi dia tak tulis pun ni lah. Dia tulisnya nun, fa, sin, waw. Nafsu. Dia tulis kata. Bila dia tafsir, iaitu, dia kata, kemahuan untuk memuaskan lapar atau dahgo atau persetubuhan dan barang sebagainya. Tu takrif nafsu bahasa Jawi. Nampak tak? Nah tu kemahuan. Tu pun susah juga. Kemahuan tu apa? Eh? Pula dah. Eh? Lorong hati. Boleh. Eh, kemahuan ni kalau kita nak kecek jadi kampung benar, no. No 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 no. Eh? Oh. Nak-nak. Nak-nak setubuh. Nak-nak makan sedap. Nak tidur banyak. Nak makan benda-benda yang memuaskan dahaga tu. Nak hopesai sah. Jadi benda tu lah. Ulama-ulama tersawuf. Ia pisah nak peranak. Kemahuan tu. Kemahuan untuk memuaskan lapar. Ha tu. Kita dah lapar. Nak kita lagu mana? Nak makan, kenyai, hati nak bangun, tak leh tu. Tersawah tu tak leh lagu tu. Tak leh lagu tu. Tersawah duduk bahas itu tu. Bahkan dia mahu tak say tersawah, tak turut nafsu dah lah. Kerana nafsu ni yang nak perubat benda tu, tak leh ya kan? Nak perubat kemahuan tu. Kemahuan, dia kata, untuk memuaskan lapar. Tersawah kata, tak leh, kena perak. Suruh puasa. Ha tu. Berapa tu? Nak perak, nak nyek, nak peranak kemahuan sana. Jadi, hodok apa? Hodok apa nak katanya? Hodok jenggor naik tu. Ni, hodok jenggor naik tu nak katuk itu kau. Nak peranak itu kau. Ha tu. Eh, duk wasa nak kepada makan. Eh, aku ni kalau boleh makan pesing, kuisip musing pesing. Deh, makan boleh jadi sedak tu. Eh, duk main iai asal ke. Tersah, ia peranak benda tu. Tak boleh. Mu kena mikir lah, nak makan sedak-sedak, akhirat esok habis kelazatan mu. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Nah, tu saya kata
Kesedap-kesedap-kesedap-kesedap hak yang aku nak cadai kemudi dalam syurga ni habis dah mau guna dah. Hari ni tak ada dah. Nah, sebab mau duk guna dah, mau duk guna dah tahni yo, nak guna apa kali ya tu. Habis dah. Ha tu. Jadi tasawuf ni yo mari wadi pengantaran dia nak ni. Nak peranak benda tu. Nak peranak benda tu. Eh, duk ingin nak setubuh bini tak ada aku ni. Kena pergi berzina lah aku ni ni. Kenapa? Syarat wahai tekeh. Tak leh. Tak leh. Mu nak berzina boleh. Tapi Allah Ta'ala cabut imammu supaya kita cabut baju dada. Ha tu. Berapa tu? Nak tekeh kemahuan saat ni. Ha kemahuan telah. Ia ta'rif dalam komoh Melayu. Itulah yang panggil nafsu. Pasal kau nampak gila. Apa tu aku rasa belik ngaji hari ni weh. Kok mano tak apa nampak. Ambil lah hak kata Syekh Ruslan dalam mata Zubak. Dah Syekh nak kata ruh dengan nafsu hak tuloh. Waruhuma akhbara anhul mujtaba panumsikul maqala anhu adam. Ya tu sudah. Deh. Jadi kalau nak kaca tahu dah ah tu yang nampak nak alih pada nabi pula dah. Jadi tu. Ah, boleh. Ha, itulah kata. Dan terkadang dinamakan dia pada istilah, ha, baca molek tu. Dinamakan, ha, tu nak ifa'i dia. Roh pula. Yang dia panggil roh gatik. Pula mana gatik dia. Boleh juga weh. Tu dia. Lepas tu dalam hak Imam Ghazali ta'rif dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Dia katakan nafsu-nafsu tu ia telah al-ma'nal jami'u li quwwatil ghadab wasyahwati fil insan. Tu Imam Ghazali kajian. Nah, nafsu-nafsu tu apa? Al-ma'nal jami'u. Satu sifat ia bahasa ada. Sifat makna itulah. Sifat makna dia. Sifat tu tu khija ya gapo we al jami'u li quwwatil ghadabi wasyahri fil insan ia menghimpunkan akan sifat kemarahan dan sifat keinginan dalam tubuh manusia hak jalur ya besar sekalinya ia himpun dua perkara tu nah ha sebab itulah kita kadang-kadang kita berkecek oh demo tu kalau pergi berkecek dengan dia muka merah selalu dah tak leh berkecek kalau tak kena lagi kerap kepala air dia kok naik muka merah selalu pasal apa kerana benda saat ni tu al makna saat ni tu tujuannya untuk nak berhimpunkan kuwatil ghadab kekuatan marah dia tu naik marah dah nah tu nah hey demo tu Allah kalau tengok orang tino gak mula mari lalu menyakit tak molek dia tu ha tu pasal apa kerana benda sani benda sifat sani sifat makna sani tu khija yo hak besar sekalinya ia duduk dua jalur tu satunya untuk menghimpunkan kuwatil ghadab kekuatan marah yang keduanya kuwatil syahwat ha tu syahwah tu umumlah tu syahwah nak makan syahwah nak minum syahwah nak tidur banyak syahwah nak berzina syahwah nak setubuh kata hijayanya dua jalur ni hopsa kali tu tugas hijau dia nampak dah ha pasal itulah ulama tasawuf ia menitik berat di atas duk berkecek duk bahas cara kita nak peranak nafsu pasal apa kerana ia ni hijaya hak sah-sah kali dua jalur ni satunya menghimpunkan kuwatil ghadab yang keduanya menghimpunkan kuwatil syahwat nah lalu tu sah ke sah mari tekan atas ya kok mana-mana benda ni kita jangan we hidup ada boleh tapi jangan we jadi menato hanya mudarat usah ha ni nak bahas ni email dari nak bercara ni dah habis kat tu. Lepas tu ya tu pula ya tu baik tujuh kalau kita kita tengok dalam Imam Ghazali catur dalam kitab Ihya Ulumuddin ya tu baik tujuh pula
Nah, YouTube 7 tu dia kata kita tengok pada jaksa dia. Kita tengok pada jaksa dia, samarat dia tu kalau benda sana ni. Ya heret ke ikut kat kau. Ya panggil an-nafsul mutmainnah. Ya panggillah tu. Nah, kalau ya heret ke ikut jahat semata-mata. Ya panggil an-nafsul amarah. Ha. Hei, ia ni duk fikir 24 jam nak heret tuan ia jatuh di dalam benda-benda hak yang dicela pada syarak dan dicela oleh masyarakat. Ia panggil nafsul lawamah. Ha tu, tengok kerja dia. Dasar kerja ia tu, polisi kerja ia tu tubik kat mana, nama ia turut tak boleh belakang. Ha, tu dia. Dah, email Ghazali pagi 7. Hak kita dah duk tahu 3 je dah. Nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lawamah. Tapi Imam Ghazali kata 7 hak lak-lak pokok pala pengayanya 7. Pahak anak cabai tu tak kena kecek dah tu. Ha, lalu itulah tasawuf mari untuk nak perak benda tu. Untuk nak peranak benda tu, nah, tak sewi hidup dengan secara subuh. Ada-ada lah, tapi jangan wiyah subuh. Nanti mudarat. Nampak? Ha, kata Imam Ghazali ni baru masuk hak Imam Ghazalinya. Hak saat ni tu Syekh Daud Takri untuk maklumat kepada kita. Nah, hak ni hak terjamah dalam kitab Minhaj. Dan adapun nafsu itu. Ha, kalau turuk ke, kalau turuk dalam komah Melayu tu kena tulis dengan wa. Supaya tak sibuk tukar nafsu makna nyawa, nafsu makna darah, nafsu makna azab. Begitu. Ha, tu, tapi tak apalah, kita baca gitu tu tak apa dah tu. Dan adapun nafsu itu, yang terlebih sangat, ia kalau turuk-turuk tertik ibarat nak ujangok, ia kata gini. Jadi dan ada pun tu muktada, yang terlebih sangat tu jadi khobar. Agak ia kena tergede gini. Dan ada pun nafsu itu, maka iaitu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Itu tu kaedah ibarat. Nak wayak lagu mana? Nak wayak kata di dalam pak-pak perkara bagai awarik tadi. Dada-dada jemlah pak baso daripada awarik tadi, hak palaku sekali jahatnya nafsu. Ya palaku sekali, dunia tak jahat sebab dia. Malaysia tak alis buat dia. Syaitan tak sambung dengan dia. Dia ni pala pengak. Dia panggil pala pengak sekali. Itu mana kata, maka iaitu kita kena terdiri gitulah. Walau dalam terjamah tak ada pun kita terdiri gitu, jadi terkik muftada khobah tu hidup. Maka iaitu yang terlebih sangat daripada sekeliannya, yang ni sekelian awariknya pak. Ya pala pengak. Iyalah orang-orang duk pakai bendera je. Sebab apa eh? Kerana tiada dapat mesunyi akan dia. Kita nak becek tak boleh. Allah, nak becek tak boleh. Jadi masalah sungguh ada. Kita kata syaitan. Kita tak sepadu ke dia boleh. Dunia kita becek boleh. Hak tak ada kita pun ambil. Hak tak ada kita jangan duk cari. kita nak kata cara becek dia tak kita. Ha? Dah kita tak sih sangat ke dia. Horodoh kita pisah kuabi. Jua khairat masuk sejik abi. Aku ni tak ada puas ada kain selas punggung noh. Ha, malah sombong. Boleh kita becek lagu tu. Pas tu hak tak ada. Hak tak ada aku tak cari dah. Hajar dia ni banyak ni duk jadi duk galai aku banyak perkara untuk kena buat ibadat ni. Hak tak ada aku tak cari, hak ada aku nak perabi. Pahamu nak akepo? Okey tanya dah. Kita jawab tu burung tak ada kubur tok ni. Nah tu jawab. Jawab mudah-mudah. Burung tak ada kubur dia ni.
Burung duk motong bila. Lepas tu mapuh dia kerana muma apa ikut. Haa, tu kan tu. Dek tu nak oya tercaruk ulama tersahuk. Dek kan? Haa? Burung eh. Haa, burung ni mapuh muma weh. Mapuh. Ada burung duk di hutan lah. Jadi kalau kita pergi oleh sarai tu kita tak berupai. Kalau di hutan. Apa ikut yang muma? Tak ada makan ni. Tak ada sekah pun. Itulah Nabi kata sekiranya kalau mu ni berserah diri bulat-bulat pada Tuhan, nescaya Allah Ta'ala rezeki pada kamu sebagaimana Tuhan rezeki pada burung. Nabi ambil uak banding. Cerah pagi kot biar dia kepeh. Tak ada pos kara dalam biar. Tubik pada rumah dia, buah kelip terkarik, terik mengening biar. Esok pergi pula. Hatu tersahuh ni dia nak pergi kau tu. Tujuan ke apa tu? Nak tasfiah diri dia, jangan duk pengaruh sangat dengan benda-benda lagu tu. Habis. Sebab apa yang boleh kata dia ni jadi pala ko, pala pengak sekali? Kerana tiada dapat mesunyikan dia. Apa makna mesunyikan dia? Yakni membuangkan dia akan nafsu. Kita nak becek tak leh. Atas kata setengah istilah tadi, kalau kita becek mati. Ya gitu. Kerana apa? Nafsu dengan roh orang tu lah. Becek ya mati dengan kita. Dan tiada pula boleh diasingkan dia. Dekat-dekat tu lah tu. Kita nak buat teruh pun tak leh. Kita nak asing tak suku pun tak leh. Dan tiada dapat dikeras akan dia sekali-kali. Tak leh juga. Kita nak kerah tak dia. Kita nak terik tak dia. Tak leh nak buat. Pasal apa? Pasal apa? Kita nak kerah tak dia. Kita nak terik tak dia. Tak leh. Dan dipukulkan dia sekali-kali. Kita nak godai dia. Nak hati dia pun. Tak leh juga. Pasal apa? Tak ada. Pasalnya duk cari tua pun tak temu lagi. Dia kata duk cari tua tak temu lagi. Mana tua dia? Duk kata tua tak temu. Tahulah kata ada tu ni. Tapi gagal tua tak temu. Kok mana? Duk mana? Tahu kata ada. Apa? Kita nak perailah mana benda lagu tu. Nah, kalau sebab kita tak hanya bekai duk tengah jalan waktu tu mudah. Dia kata, oh orang tu dia mari duk menghalalkan kita daripada tu ni tu ni tu ni. Dia mari mahu kita melakai cik banyak tu. Kita kak boh nampak yang naik tangga, kita sitai makan-makan besar. Eh, kawan ada hijau. Mudah kak lagu tu. Sebab apa? Kerana kita kenal, kita tengok nampak, kita gagal temu. Ada pun nafsu ni, duk gagal tua tu tak nak temu lagi. Tuna waya atau warik dia pelik dia. Duk gagal tua tu tak nak temu lagi. Lepas tu bila temu pula, nak buat nyanyi ke dia. Kita pak sakit eh. Ya lah tak ada tak ni tak? Mati buat lah tu. Lepas kita nak lak uya duk jahat gitu lah. Itulah tersawah dia hajar. Hajar cara. Nampak dah? Dia kata dan dipukulnya nyahmo akan itu pak masda pada pak elah tu. Dan tiada dapat dipukulnya, yakni memukul oleh seorang hamba akan dia, akan itu nafsu tak dapat dibuai, tak dapat dipukul sekali-kali. Itu dia. Seperti syaitan waktu muda. Ha, waktu muda kita kena tua, kita tahu ibu. Lepas tu ia tak ada duduk sekali dengan kita. Ia mari sekali-sekala. Waktu muda kita hamak. Nafsu ni tak. Itu dia. Dalam setengah hadis tu Nabi kata apa dah? Adal-adal tu. Nafsu ka baina jambaika tu.
au kamako. Nabi kata sejahat-jahat seteru nafsu hak duk antara dua lambungmu tu. Ha tu. Bah kita nak ukar lagu mana benda duk sadia kita. Dia kata saya kalau kita godeh yo, kita sakit. Ni gitu. Pasapoh yang kita nak mesunyi ke dia tu tak leh. Kerana kenderae nyuk, kenderae bagi seorang. Itu dia. Izhiyal matiyatu. Ini kata dia kata. Nah, dan pegawainya, pegawai bagi seorang. Tak ada iya, tak ada alat pegawai buat kerja. Tak gitu? Ha? Kalau terlucuk iya, dia panggil, nak buat kerja susah, tak ada alat. Apa dah tu? Kita tengok ada pikul guni kota watak dia. Tu nafsu tak ada tu. Dia tak ada fikir pun dah. Fikir nak makan ke nak hidup dah tak ada dah tema tu dah. Ha tu dia. Nafsu tak ada tu. Nafsu hak bahas ini. Nafsu hak ingin pada hak jahat hak apa tu masih ada tu. Nah. Ha tu mana kata dan pegawainya. Dan tiada dapat ditomokkan pula ia pada muafakat akan dia. Ha. Kalulah kita kata dia tu jahat. Ha, dia tu tak molek. Dia tu tak berjuruh, tak berjenis. Tapi kita ni ada harapan kata nak boleh pakat dengan dia. Boleh duduk lagi. Banyak kita tahu orang-orang jahat dah. Orang-orang jahat dalam kampung dah. Oh, kalau kita tengok pada kejahatan dia tu ah. Tapi terkadang kita ada satu masa satu lorong boleh kita pakat dengan dia. Tak apa lagi hak lagu tu. Imam Ghazali kata nafsu ni dak. Jahat dia tu sedah. Nah, karu dia tu sedah. Lepas tu tak ada hari, tak ada harapan untuk kita nak boleh pakat dengan dia. Kalau kita pakat dengan dia, jeluh lubeh lalu dah. Ha tu bahasa nafsu. Sejahat-jahat manusia tak jadi lagu tu, ada juga peluang, ada juga caw. Orang saya panggil caw dah. Caw hak ni lebuk kita boleh pakat dengan dia. Ada. Walaupun ia jahat, tapi nafsu ni tak. Ha tu mana kata? Dan tiada dapat ditomokkan dia. Tomok ni bahasa kita kata temok, oh, nak pakat dengan dia dah. Pada muafakat akan dia akan nafsu. Pakat bakpo hak tak leh. Jaga leh. Nah jaga. Pakat nak pakat dengan nafsu hak tak leh tu pakat bakpo atas barang yang dikosak oleh hamba. Gapo dia barang hak yang dikosak oleh hamba daripada ibadah. Hak tu nak pakat tak leh dengan dia. Allah. Tak ada hari, Imera tadi kata, tak ada hari nak boleh kita pakat dengan nafsu dan tak ada harapan, tak usah tomok lah. Nak pergi pakat dengan nafsu untuk nak buat ibadat dengan dia. Dia tak terima pakat kalau buat tu. Kalau buat makan sendak, buat tidur sendak, buat minum sendak, ha, tu boleh pakat benar dengan dia. Kadang-kadang ia lakuh pergi, ia pocok pergi, benda yang kita perlu tak apa-apa dah. Tengok kacau dia je dah. Benda yang kita panjat tak sapa tu, ia pergi lagi. Ia pergi lagi. Haa, itu ada hubat cara kita nak beki dia. Lagi kata, Imam Ghazali akan bahas salah satu daripada sifat mazmumah, apa dia? Tulul aman. Jaka panjang dah. Pocok jauh dah. Ha tu salah satu daripadanya tulul aman. Lepas tu kita nak ubah cara dia lagu mana? Ada cara dia. Ha nasib baiklah kita ni dah boleh mengaji kitab Minhajul Abidin walaupun kita talih amal, ia panggil kita geti cara-cara. Kita tak nak buat kebun tapi cara buat kebun kita alih. Tak apa dah. Tak apa dah. Bila dia mau kecek kedai kopi, oh aku reti bab ni musa tipu ku.
Tak apa dah dia panggil. Apatah lagi kalau kita turun pakap sahewak kebun, kebun kita sana ni akan jadi sempurna. Sebab apa? Kerana kita buat dalam keadaan kita reti jangguh. Nampak dah? Habis situ. Apa barang yang hak jadi kosak, dia panggil bayar situ. Barang hak jadi kosak oleh hamba, hak tak boleh nak pakak dengan nafsu tu, apa dia? Daripada ibadah. Hak tu tak boleh pakak dengan dia. Ingatlah, weh. Pakaklah hak Imam Ghazali, buat petua ni dah. Ibadah nak pakak dengan nafsu tak boleh. Tak usah tomak lah. Tak usah tomak. Bak ibadah tak kena pakat dengan nafsu, dia kata. Dan sebab apa eh? Kerana ia diperangaikan atas lawan kebajikan. Tu pesen dia. Kerana ia nafsu tu diperangaikan, ditebeakkan pesen dia atau mana diperangaikan ne? Kerana ia nafsu tu diperangaikan, ditebeakkan, yakni pesen dia nya atas lawan kebajikan atau nafsu ne? Pesen dia bila benda-benda tu hak jadi kebajikan untuk kita, bagi kita, maka jadi berlawan dengan dia selalu dah. Belawai halu dah. Nah. Tu. Kita ni lah ni. Bomoh suruh puasa. Bomoh suruh puasa. Pasal apa? Kita pergi timen nak dengan bomoh ni. Bomoh kata, bahaya dah pakcik ni. Kena puasa ni. Kalau tak puasa, nanti akan timbul wajah, timbul darah tinggi, timbul apa. Ahli khibrah wayak ni dah. Bomoh Islam pula dah tu. Wayak kita. Pahok bomo duk royak lagu tu bukan bomo jaga tambih untuk kita. Orang lain hok bomo jaga tu, bila dia patuh pada pelatuan bomo, selamat dia. Kita pun nak puasa tak eh? Baju tanya nafsu kita, ya nak tak? Tambuh dah. Tu. Percayalah hok Imam Ghazali ni, dia ya buat ramalan ni, dia panggil dengan ilham daripada Tuhan. Bomo hok dok tambih kita ni, kita boleh tengok sendiri dah. Bomo hok redok jaga tu jadi gitu sungguh kalau lakah dia. Lepas tu kita pun pergi periksa, bomo kata gitu juga. Pak cik ni kena beringatlah manis, jangan teruk sangat. Lepas tu nak turun ke nak kelo ni, pak cik kena puasa. Puasa. Nabi kata sumu tasihu bompo ya. Hendaklah mu puasa, nasihatmu sehat. Nah, kitanya kelik nak puasa, nafsu kata puasa apa? Puasa Ramadan cukup lah. Tengok tu, tengok tu. Walha untuk kesehatanmu tu lah juga kalau kita jawab dia dah. Tapi dia tak boleh terima. Pasal apa? Imam Ghazali kata syu'ah bagi nafsu ni ditebeakkan dia dan diperangaikan dia di atas lawan benda kewajikan. Tu dia. Allah, satu kaedah besar dia. Lepas tu kalau dia buka pelorang kita untuk buat kebajikan pula pun, dia pakat dengan setan pula. Nak heret kita supaya kebajikan kita tu jadi tangga bagi benda rusak, lebih pada tu lagi. Pulak dah. Pulak dah. Nah. Seperti hawa. Orang tulah lah tu. Seperti hawa dan ikut te bagi hawa dan nafsu. Pok-pok cuk dia. Pok-pok geng-geng dia belakang tu. Bila begitu, bila dia tadi terbeakkan lagu tu, maka berkahnak ia hamba tiba-tiba. Tiba-tiba ni jaga deh. Tiba-tiba buat gini. Yakni pada ketika itu. Dia panggil izah puja'iyah. Payah teju izan. Kalau harap kata gitu.
Maka berkanak ia ihmu tiba-tiba yani pada ketika itu. Pada ketika dia dah nak menata naik, dia dah nak jembur naik itu, kita nak buat kanak weh. Berkanak bahawa mekekek akan dia. Ha, nak baca mulai tu. Bahawa mekekek akan dia akan nafsu dengan kekek takwa. Ha, ini pun susah juga nak buat ya. Kekek-kekek nak tep nama pula dah. Dengan keke takwa, yani dengan keke, yen ialah takwa. Napa kita fa'lil bayan lah. Ha, kita hundur kelik sikit. Ya. Noknya nafsu. Tu. Mak. Supaya tinggal baginya, maka tiada putuh ia. Dan supaya mengikut baginya, bagi hamba. Domain tu. Ya, ha, kita hundur kelihatan hak luar sikit. Ya, kitanya ada kuda seekor. Kuda. Ada kuda seekor. Kuda ni, kalau kita buh jirat tekak sepuluh lembu tu, tak boleh naik lah tu dah. Nyahui dia selalu. Kita buh jirat tekak eh. Kuda ni, kita buh jirat tekak sepuluh lembu tu dah. Boleh naik? Tak boleh. Tu dia. Kuda ni, nak wih dia tu menurut sebagaimana kandak tu eh, ia kena bubuh tali ke. Ha, tu pun tak kerti tali ke pula dah. Kenapa tali ke? Ia kena buh tali ke? Ia panggil tali ke? Ia ni tali hak buh dikai dia ni. Buh sini. Tak kira? Ia kuda tak ada ke cucuk hidung ni. Tak ada kuda biasa cucuk hidung. Ia kena buh tali ke? Kenapa dia tali ke? Ni dia buh tali sini. Tak buh sini dah. Buh di mulut dia dah. Buh tu perlu masuk dok ni. Lepas tu dia tarik naik kau ni. Ha, mari sipu sini. Lepas tu ambil tali panjang heret gitar belakang tu duk. Apa dah dah? Daripada tali ke saat ni lah. Kuda tu dia boleh turut tu sepenuh-penuhnya. Apa? Kalau tak ada tali tu siap ada. Ha, tu dia. Nah. Maka Imam Ghazali kecek sini. Nafsu ni, cara nak wih dia boleh turut kita nak buat lagu mana? Kita kena berkah dia. Kita kena bubuh tali ke dia. Nampak tu dah? Kita kena bubuh tali ke dia. Buh tali ke lagu mana? Ambil jirat? Ada. Bukan ambil jirat tu. Dia kecek buku kuda. Buh tali ke dianya, kita kena ambil sifat takwa. Mari tanah dalam hati kita wih kemah. Itulah sebagai jadi tali ke untuk kita nak guna nafsu tu betul ngeri. Itu nak ayat itu. Ambil tali ke tu. Gapa dia tali ke nya? Ia telah takwa pada Allah. Ambil orang tu. Ambil orang tu mari tambak dia. Ha, tu dia. Bila kita tamak dengan hak tu tu dah, ha, maka ia akan makan siku lah. Nampak dah? Ha, tu dia kata, dengan keke takwa. Dengan keke, yang dia dengar tali ke, yang ialah takwa. Gapa dia takwa? Imtisalul awamir wajatina bun nawahi. Buat benda-benda hak Tuhan suruh dan tinggal benda-benda hak Tuhan larang. Benda tu lah boleh jadi pagar, boleh jadi perkara yang nak peranak nafsu kita. Ha tu. Nah. Hak ni lah. Demo duk cerita, hak duk pergi ke rumah tak ada ayat tak baba kita nak buat lagu mana. Ha buku poet. Lah ni kata banyak orang berzina. Kecik capung ni dah. Lah ni banyak orang berzina. Lepas tu kita nak buat lah. Hamba kata, nak buat lah mana?
Jadi benda ni ni dia panggil salah satu daripada mukjizat Nabi. Nabi kata tak akan berlaku kiamat kecuali dunia ni dibohkan dengan dua perkara. Nombor satunya boh dengan arak, yang keduanya boh dengan zina. Jadi benda ni ni Nabi tahu 1400 tahun dulu dah. Oh, tu kan. Apa kita nak duduk gitu? Kita nak duduk nanti terima gitu. Tak leh apa yang telah tu. Kita kena ada nak yubah cara kita lah. Nampak dah. Jadi ia nak mari berzina tu ia mari dana. Ia mari daripada nafsu. Gapo dia nafsu? Kemahuan kepada persetubuhan. Dalam komoh Melayu tak ada siap dah. Nah, Imam Ghazali kata kita nak ambil po nak mari sekak kemahuan tu. Nak ambil po. Imam Ghazali jawab kata kena ambil sifat takwa mari sekak situ. Berzina benda sedap. Maaf menyapu ya dah. Benda hak nafsu kita nak nak. Benda hak nafsu kita setuju, nafsu kita boleh terima. Nah, cumanya ya dek tak peso aja. Nak temu benda tu tak leh tu dek tak peso aja. Tapi di apa? Tapi ditakut pada hukum Tuhan. Betul tak? Bukan tapet. Kita nak kata tapai di email pun boleh tak? Ada tapai dua tu. Tapai di email, tapai di takut tu hai. Kalau kita nak kecek secara logat kita lah dah. Tapai di dua kargo. Nombor satu tapai di email. Nombor dua tapai di takwa. Ada tapai di benda tu. Jadi benda tu lah. Boleh jadi kayu, boleh jadi kerawak, boleh jadi tali besi untuk pagar kemahuan dia tu pada zina. Tak ada benda tu? Tak ada benda tu? Ha, tak ada benda tu. Nafsu ya pakak dengan setan, mari serai. Ha, tu dah utuh tu. Dah utuh benda tu dah. Benda tu tak ada. Email tu ada lah. Tapi takwaya tu tak gagah. Tak gagah. Sifat takut Tuhan tu tak gagah. Ha, bila sifat takut Tuhan tu tak gagah, kalau gagah pun dia tak tepuh lagi ni. Dia pakak dengan setan pula. Nafsu tu nampak dia tepuh seorang tak gagah, dia pergi pakak dengan setan, kita pakak dengan tepuh pagar dia. Teruk dia berak, mah dah tak dia. Ha tu. Ha, sebab tu kita jawab tu, kalau nak jaga benda tu, maka kaedah yang Imam Ghazali buat, kita kena tamak dengan tali ke takwa. Gapo dia takwa? Takut tu hai, tu kecek muda-muda. Aku ni, kalau jatuhlah zina ni siap. Hukum tu hai, kalau aku biasa bini dah, aku lepas dah zina ni mati dah, tak hidup dah. Berani lagi tu nak buat tu dah. Ha. Cuma kita duk ayat gini. Hak nampak ia jadi delik sikit. Demo ni kalau berzina, demo lekat kurung. Sebab kurung berzina ni ia akan lekat atas demo ni. Siapa tujuh lapis anak cucu demo. Anak demo sikit lagi berzina sepuluh demo. Cucu demo berzina sepuluh demo. Cicik demo berzina sepuluh demo. Demo nak kan lagu tu. Ayat itu nampak delik sikit. Nah, patut soal lagi nya bila demo berzina ni dah. Kemungkinan demo ni lekat kurung tak leh bini. Ah tak boleh ya, tahu. Lekat kurung. Kurung zina tu haji pergi minta anak orang tu pun bobo tak hari nak menikah orang mari batal. Tak kecek siap dah. Nak belanja ngapo setuju siap dah. Bo nak siapa hari menikah batal tak jadi. Gapo tu? Kurung zina ada tadi demo kena pergi pelepas. Jadi itulah ia panggil bagai-bagai takwa untuk nak pagar kemahuan nafsu dia kepada persetubuhan. Ha tu. Deh. Ha tu mana kata saat ni? Supaya tinggal. Kalau kita baca tanggal boleh dah. Bapa tu boleh kita kena bubuh tali ke dengan tali ke takwa tu supaya tanggal baginya, supaya dia tu tak ada stepek dengan kita. Ha, kemahuan tu
benda tu dah ada lah. Nah, kemahuan dia tu jadi terpecah sikit pada kita. Maka tiada putuh iyo. Kau mana pula tu? Dan supaya mengikut baginya, maka tiada melapau. Baca kita. maka tiada putuh tu kan? Dengan kekal takwa supaya tinggal baginya. Tinggal mana takwa? Bila kita tamak dengan tali kekal takwa tu ke, ya takwa dah lah. Maka tiada putus ia. Tu kok mana tu? Ya. Oh, maka tiada dengan kekal takwa supaya tinggal baginya. Nah, maka tiada putus ia. Ia tu tak putus pada, masih ada lah di kita. Nah, kok tu. Bukan tak putus mah tedak lah, tapi ada pun tak apa, kita dah tambah dengan benda ni dah. Tak apa tu. Dan supaya mengikut baginya, bagi seorang hamba, tak kala dia turut kita, maka tiada melapau akan haknya. Baca melapau tu. Maka tiada melapau akan hadnya, had bagi seorangmu. Nah, bila dia turut kita kok, ia tak lakah pagar sangat lah. Moga duduk di bawah arah kita, duduk di bawah steering kita. Bila dia tetap melaporkan hak, bila dia tertutup bagi hamba, maka dipakai akan dia, akan nafsu pada yang patuh. Itu dia. Boleh kita pakai dia ni. Pakai mana tu? Pakai benda yang berkepatutan dengan dia. Nah, tapi bila tu? Setelah kita tambah dia tu dengan tali ketakwa. Dan yang cerdik-cerdik, yang di benda yang linggak-linggak tu. Saya juga kadang-kadang kita duduk hari-hari ni, ia kena pakar weh. Benda yang pesing-pesing linggak-linggak tu. Kalau kita tinggal benda tu tu, jadi pah dan mau habis. Kena pakar juga benda tu. Nak pakar benda tu tu, kena bertangga, kena berkaki dengan dia tu. Gitu. Dan ditegah akan dia, akan nafsu daripada kebenasa dan fasa. Moga kita dah tamak dah ni. Nah, kita dah tamak siap dah ni. Jadi ia tu nak pergi jadi, nak pergi jadi berdoa-doa tu tak boleh sebab kita dah tamak. Kaya duk gelepah pun, ia panggil gelepah di tiah hak kita dah tamak dah. Gi tu gi lah, tapi gi tak jauh dia panggil. Itu sebagai cara langkah pertama. Lepas itu dengan cara halusi, tak payah yang akan faham. Itu mana kata, dan diteguh akan dia, akan nafsu, daripada kebenasaan, kena terkira gini. Yani daripada membawa akan sore kepada kebenasaan dan fasad. Alhamdulillah itu. Summa qala, maka tiba, maka diambilnya tiba-tiba pada memutuskan dia akobah ini dan meminta tolong ia dengan Allah Ta'ala atas yang demikian itu. Kita singgah situ dulu. Kata dia, maka diambilnya. Wallahu a'lam.